gue Ari di Vios Limo Bandung. Oke ya, ini udah kelihatan ya, ini Vios Limo Gen 2 2013 yang sudah di upgrade gitu ya. Oke, sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe dan dibunyiin loncengnya agar kalian tetap update sama video-video dari kita. Oke guys ya, ini Vios Limo Gen 2 2013 ya, yang sudah di upgrade tuh, sudah kelihatan dari velg untuk upgrade nya apa aja. Nah, baru kita review ya. Untuk upgrade nya ini kita bisa lihat nih ya, ini dari velg nya ini sudah di upgrade, ini velg ring 15 ya, ini ring 15 ya, ring 15 udah cakep banget. Terus dia sudah spion retract sama electric mirror ya. Terus untuk interior sendiri dia sudah, nah dia sudah power window sama alarm, power window alarmnya. Nah ini pasti kita kasih untuk kunci alarmnya dua seperti ini, jadi ada tiga ya, ada tiga kunci aslinya sama untuk alarmnya ini, jadi bahan, jadi bisa untuk dibikin sendiri gitu ya. Nah ini udah bagus banget, udah bersih banget ya. Nah untuk kilometernya sendiri di 300 ribuan ya. Kalau untuk kilometernya sendiri di Vios Limo Gen 2 ini 300 ribuan ya guys. Nah ini udah bagus. Untuk joknya sendiri dia pasti warna hitam, kita standar, door trimnya hitam, dashboardnya hitam ya. Nah gitu ya guys ya, nih ini Vios Limo Gen 2 2013, ini udah keren banget, ini udah keren abis sih. Vios Limo Gen 2 2013 harganya juga terjangkau banget kalau menurut gue sih, apalagi sekarang lagi promo ya, harganya promo cuma 57,5 juta aja guys gitu. Itu harga unitnya aja ya, 57,5 juta tuh harga unitnya aja. Kalau misalnya mau di upgrade lagi silakan gitu ya, bisa kalau misalkan kayak ini nih, ini upgrade nya hanya power window alarm, spion retract sama ban baru dan velg gitu ya. Nanti kalau misalnya upgrade nya nanti kita hitung lagi ya, upgrade nya berapa gitu gitu guys ya. Nah ini Vios Limo Gen 2 2013 yang sudah di upgrade. Nah untuk upgrade sendiri nanti bisa disesuaikan sama Akang Teteh semua ya, ini harganya terjangkau banget. Kalau menurut saya sih ini udah cakep banget, bisa untuk keluarga ya, supaya tidak kepanasan, tidak kehujanan, dan bisa jalan-jalan gitu ya kemana aja gitu guys ya. Ini Vios Limo Gen 2 2013 ya, kita warna ready, ada warna hitam, warna silver, warna abu-abu, warna merah gitu ya, kita ada semua, kita ready stock. Terus surat-surat lengkap, sudah plat hitam, pokoknya sudah lengkap semua lah, tinggal dibawa aja, tinggal dipilih unitnya mau yang mana, tinggal di upgrade-nya mau apa aja silakan gitu ya. Kita sesuaikan dengan budget Bapak Ibu, Akang Teteh, Om Tante semua. Pokoknya di sini kita ready untuk Vios Limo Gen 2 2013 ya. Ini warna hitam contohnya. Untuk warna-warna lainnya kemarin sudah gua review juga ya, untuk warna merah, warna silver, warna abu-abu gitu, dan semua warna ada gitu ya. Oke guys, gitu aja dari gua ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya, jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan dari pemerintah gitu ya. Dan juga kalau misalnya emang kalian yang lagi masih nabung ya, semoga tabungannya cepat terkumpul, dan lagi yang pengen banget beli mobil gitu untuk keluarganya, semoga diberikan rezeki yang berlimpah untuk bisa beli mobil di sini ya, di Vios Limo Bandung gitu ya. Dan kalau misalkan ini langsung datang aja ke sini ya, ke Pulbubert Jalan Terusan Bebatu nomor 194. Oke, langsung ketemu gue sama gue aja Ari. Begitu aja guys ya dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.